Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Ya, jadi hari ini gue mau coba review salah satu aplikasi. Aplikasi yang dimana itu terdapat pohon mesum dan pohon jomblo ya, lebih tepatnya. Jadi ini saya mau mulai coba buka aplikasinya. Nah ini udah ada di pohon pesan. Kalian juga pasti tahu ini pohon pesan adanya di aplikasi mana ya, saya nggak usah nyebutin. Nah ini kita pertama coba tulis teks dulu. Hai, selamat siang. Kita nggak berharap ada yang balas, tapi di sini yang kita mau jadiin bahan video adalah curhatan orang jomblo di pohon ini. Yuk kita cari pengambil ya. Kita lihat. Nah apa nih, Indonesia. Ya ampun, ini ada Ukti. Kita lihat, ya kan, pakai kerudung, pakai sepatu, mau olahraga, mau ngaji di rumah tua. Oke, ini ya hilang. Tulisannya apa tadi tuh? Astaga, pergi, hilang dan lupakan, anjay. Nah ini saya baru nulis tadi ada yang hai, hai juga. Nah kita mau cari lagi di pohon, mengambil lagi. Lucu-lucu juga ini bang ternyata. Nah ini berkerudung, Ukti, pakai kacamata, topang dagu. Isinya, halo guys, isin aku pulsa dong, kuota aku sekarat. Nih apa anjir, nyari kuota, lu mau nyari jodoh, mau nyari kuota, isin pulsa. Gantung kembali. Kita cari lagi. Gua ada balasan pesan ini. Kita cari lagi. Widih, coba lihat mukanya, buset, matanya ngantuk, ini mah ngantuk. Taiwan cek. Nah saya nggak ngerti ya, Taiwan ya. Kita cari lagi, ambil lagi. Indonesia. Ya ampun bocah, udah makan belum? Hari ini FCS gratis di aplikasi si MYBB sama aku sekarang. Gak minat, cerek. Emang umur berapa? Astaga, ada apa? Umur baru 27 atau 26 ya. Ini ternyata ada yang respon bukan pesan ya. Nah ini kita cari lagi, mengambil. Ini kita buat video sampai di pohon ini habis ya, sampai habis pesannya dari si aplikasi ini. Ini dari Indonesia, Sumatera, seorang guru SD. Dia kira saya janda, murahan, NW, minta panggilan, maaf saya tidak bisa memenuhi nafsu bejatmu. Ulu, kita balas, sabar ibu. Ya, kita next, cari lagi. Ini yang dapat lagi ya. Skip. Kita cari yang lucu-lucu aja ya untuk teks-teks di pohon ini. Alah, ini nih. Surprise, motherfucker. Yang begini-begini nih. FC kakak bertarif murah nih. Ada yang kepo nggak untuk tarifnya? Kalau nanti untuk tarifnya kepo, kita buat di next videonya ya. Kita cari tarif FCS berapa. Gantung lagi. Ambil lagi. Pengen makan bakso malah hujan. Serem banget. Pengen makan bakso malah hujan. Ya udah pakai air hujan gitu. Ya udah pakai air hujan makannya. Nah, kita cari lagi ya next. Sumpah kocak banget ini. Wah, ada pesan suara dari siapa ini? Ya ampun, mama udah masak belum, ma? Kita dengerin. Sayang-sayang beliin voucher, sayang. Sayang-sayang beliin voucher.
kita balas. Gimana tahan untuk bicara? Izinkan. Jangan ngarep lo anjing. Anjir. Minta beliin pulsa ya, next lagi. Nah, ini pesan nih. Produk herbal aman. Hai, saya jualan produk stamina pria. Tuh, seorang pria pakai produk herbal. Next. Kita ambil lagi. Apa ini iklan? Indonesia. Ada yang suka mendaki. Kita lihat. Buset, mainnya di kali ya. Next. Aduh, berisik lagi. Ya, kita next diambil lagi. Ini ada, halo kak, saya mau nawarin herbal. Next, ini orang bukan nyari jodoh, malah mau jualan iklan herbal. Ambil lagi. Indonesia, di sini lebih sopan daripada di sana. Gantung lagi deh orang kayak gini. Gak jelas orang kayak gitu, sopan. Ini udah nikah kak? Gak apa-apa, udah nikah kak? Belum nikah kak, masih muda. Ini siapa sih ngechat gue? Hey, ayo mau ngobrol. Fotonya gini, ada mukanya. Jangan orang Sulawesi lagi. Ayo kita mulai cari lagi. Sampai pohon ini habis teksnya sama voice note-nya. Indonesia Rio, Selasa. Terus ngapa Selasa? Keselin banget mukanya. Gantung lagi, kita cari lagi yang lebih mantul. Mabar kuy, tak kenal maka kenalan anjay. Senyummu tuh dek. Oke, siap kakak. Mabar apa nih? Kapan-kapan kita mabar FF. Gantung lagi. Jadi ini di aplikasi ini, pohon ini ada cewek satu megangin voice note, ada cowok megangin teks. Gak ngerti. Yuk kita ambil lagi. Mau ngajak peluang bisnis. Ada yang mau peluang bisnis sama aku enggak? Enggak ada yang mau. Mana pisau? Kagak ada yang mau. Gak jelas bisnisnya itu, orang-orang di sini bisnisnya gak jelas. Prostitusi semua. Thailand, Bangkok, mod sini sayang. Ya elah. Kemana? Kemana? Kita ambil lagi. Wah, voice note lagi nih. Dari wih. Serem amat nih cewek. Kita dengerin. Anjing. Ya sono lu nyari di Indonesia Idol, nyanyi di Indonesia Idol, lek di sini. Cari lagi. Venezuela, I'm no one, I don't have WA. Anjay, orang deh Venezuela. Rebahan mulu di rumah, mau keluar enggak ada tujuan, anjay. Makannya jangan ngadi-ngadi. Ya, kita next ambil lagi. Anjay, mukanya manyun. Dia update pengen makan. Lu pengen makan aja sampai update di pohon mesum. Gantung lagi nih orang. Ambil lagi. Ya. Jumlah petik pesan hari ini sudah terbatas. Coba mengobrol dengan pengguna di sekitar. Tidak, terima kasih. Jadi ini untuk pengambilan pesan dan teksnya sudah batas maksimal. Nah, ini kita coba lihat pesan yang anjing ini ada cewek ngechat. Itu umur 27 udah tua. Kata siapa gua udah tua?
Songong. Gua kasih foto muka gua. Di sisi mana gua tua? Mungkin abis chatan ini gue langsung udahin aja video kali ini tentang pohon mesum dan pohon jomblo. Coba ambil sekali lagi. Ya gak bisa bener. Set pun dibales. Ngadi-ngadi maksudnya. Ini orang Venezuela mainnya di Indonesia jauh banget. Kata gue lah, kamu kan umur 27. Gue aja yang masih muda. Haha. Mana muka lu? Mana? Jai. Ada otak lu cewek ngomong. Kita lihat ada aplikasi apa lagi di sini. Wih, diserem amat ini aplikasi. Apa aja ada? Cari teman, trending chat, teman baru. Pengguna di sekitar. Buset, serem banget ini isinya cowok semua. Udah, gak kuat dah. Nah, kita akhirin aja video untuk aplikasi ini. Kita lanjut di video berikutnya. Berapa harga oven VCS bareng cewek-cewek nakal ini ya guys. Thanks for watching, see you.